Mantan striker Persis Solo dan Tira Persikabo, Sansan Fauzi Husaini, mengikuti sesi latihan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Senin, tanggal 21 Juni tahun 2021. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, mengatakan pemain kelahiran Tasikmalaya, tanggal 1 Agustus tahun 1989 itu sedang menjalani trial selama satu pekan ke depan. Ya, hari ini Sansan yang bermain di Solo musim lalu dan pernah bermain untuk Tira beberapa tahun akan melakukan trial untuk selama satu pekan, jadi dia masih trial, jelas Robert Alberts setelah memimpin sesi latihan di Stadion GBLA, Kota Bandung. Robert berharap selama trial Sansan menunjukkan kualitasnya sebagai striker yang mumpuni dan tajam seperti yang pernah diperlihatkannya di klub sebelumnya, Tira Persikabo. Dia pernah bermain di Liga Kasta Pertama, dia bermain di Liga 1 dan mencetak beberapa gol bagus. Tapi kami harus melihat keseluruhannya, sikapnya di lapangan, bagaimana kualitasnya, itu yang akan kami nilai dari latihan pekan ini, kata Robert. Pelatih asal Belanda itu berharap Sansan bisa memanfaatkan waktu selama satu pekan ini untuk bisa menjadi bagian dari Persib Bandung. Dia hanya memiliki waktu pekan ini dari kesatuannya di Angkatan Udara, jadi waktu dia menjalani seleksi hanya pekan ini, tambah Robert Alberts. Sansan sempat memperkuat Persis Solo pada musim 2020. Namun karena Liga 1 2020 dihentikan akibat pandemi COVID-19, ia tidak pernah bermain bersama Persis. Sementara saat memperkuat Tira Persikabo pada musim tahun 2017 sampai tahun 2019, pemain dengan tinggi 1,85 cm itu telah melesakkan 11 gol.